sahabat, kan hari ini saya di Sumedang di Kecamatan Buah-Dua di Masjid Al-Hidayah. Kita akan mengganti Al-Quran yang sudah rusak yang ada di masjid ini. Baik, kita lihat apa namanya. Insyaallah nanti kita ganti dengan Al-Quran yang lebih baru. Sekarang saya di Masjid Al-Hidayah di Cimalaka, Sumedang. Lembur Gedong Cimalaka. Ini di masjid ini kita lihat ada berapa Quran yang rusak ya. Ini Al-Qurannya rusak, sudah tidak layak lagi digunakan. Ada berapa sih? Nah, insya Allah kita akan ganti menjelang Ramadan ini. Quran-Quran kita akan ganti dengan Quran yang lebih baru, lebih bagus, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan nanti di bulan Ramadan oleh para jamaah di sini untuk tadarus, untuk membaca Al-Quran. Terima kasih donatur yang sudah berbagi wakaf Al-Quran, dan kita terus akan keliling masjid mengganti Quran yang rusak menjelang Ramadan. Sekali lagi terima kasih, semoga para donatur mendapatkan pahala ganjarannya setiap huruf yang dibacakan oleh para jamaah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.